Kolombia, pembuatan obat-obatan terlarang secara besar-besaran dilakukan beberapa pekerja di sebuah pabrik besar yang letaknya terpencil dan berada di tengah hutan. Pengiriman pun segera dilakukan. Mereka memasukkan semua barang-barang tersebut ke dalam kontainer besar melewati jalan berliku dan sepi untuk sampai ke pelabuhan. Mereka telah terbiasa mengirim barang terlarang tersebut dalam jumlah besar tanpa adanya penangkapan, karena anak buah mereka menyebar dan menyelinap sebagai anggota penjaga pelabuhan. Hingga di tengah laut, barang-barang itu diberi pengapung dan diambil oleh kapal kecil yang telah menunggu di tengah laut tersebut. Hingga barang-barang tersebut tiba di pelabuhan Chennai, pengiriman mereka pun bocor dan sampai ke anggota Satan Slaves yang langsung memerintahkan beberapa anggotanya untuk mendapatkan barang-barang tersebut sebesar 25 kg. Polisi pun telah mendapatkan berita itu dari seorang informan yang mereka selipkan di antara penjaga pelabuhan Chennai. Beberapa pasukan bermotor pun bergerak mengambil kode yang telah diberikan di salah satu gambar yang ada di tembok besar. Setelah mendapatkan perintah dari pemimpin, mereka tak lama mereka mulai bergerak dan mencari mobil berplat TYAJ7584. Setelah menemukan sasarannya di salah satu jalan raya Chennai, mereka tanpa ampun menghabisi supir mobil tersebut dan menarik lehernya menggunakan rantai lalu membantainya hingga mobil terbalik dan menewaskan satu keluarga di dalam mobil tersebut. Mereka pun segera memeriksa mobil tersebut dan mengambil 25 kg barang terlarang yang berada di dalam bagasi. Setelah mengambil barang haram tersebut, mereka menjualnya menjadi kemasan kecil dalam sebuah markas dan sebagian mereka mengonsumsinya sendiri. Lagi-lagi, Satan Slaps beraksi. Mereka mendapatkan tugas menghabisi seseorang. Mereka tanpa ampun menebaskan pedang panjang mereka kepada para korban dengan pedang panjang dan berlalu begitu saja meninggalkan suara riuh sepeda motor. Satanes Labs juga menjamret wanita-wanita yang menggunakan kalung ketika mereka berada di jalanan. Tak sedikit korban dari mereka tewas di tempat dengan luka di area kepala dan juga leher. Setelah mereka merasa banyak melakukan kejahatan, Satanes Labs membuang semua motor-motor anggotanya di daerah Kuramanglam untuk membuang barang bukti dari kepolisian Tamil Nadu. Kali ini, pergerakan mereka gagal saat mendapatkan tugas menghabisi Raja Ram karena Arjun, seorang polisi IPS dari Madurai, berada di sekitar tempat kejadian. hingga menangkap mereka dan membawa mereka ke tahanan. di sisi lain, Wolf Ranga yang mengetahui wajah Aksai Kumar telah diketahui polisi langsung dibunuh secara kejam dan dibakar bersamaan dengan motor milik Navan. Sariji. Arjun diberi tanggung jawab untuk membongkar sindikat yang terjadi saat ini. Mendapat kepercayaan itu, ia meningkatkan kekuatan IT untuk memasang semua kamera pengawas di setiap jalan di wilayah Tamil Nadu, Chennai. Tapi kejahatan tetap meningkat dan mereka mendapat laporan kalau semua kejahatan tersebut dilakukan di titik-titik yang belum terpasang kamera pengawas. Hingga Arjun merasa ia harus memperbaiki semuanya dengan lebih baik. Sampai ia menghitung dari laporan kejahatan penjamretan yang terjadi menelan sebanyak 4.800 kalung Tanpa Arjun sadari, satanis slaps yang telah menjamret beberapa kalung dari korbannya Mereka mengumpulkan semua kalung dan meleburnya serta mencetaknya kembali menjadi emas batangan Pengiriman barang haram terus terjadi dari Kolombia ke Chennai Kali ini mereka mengirimkan dalam jumlah 3000 ton dalam sekali pengiriman. Rajanga menelpon salah satu pengurus satana Labs atas perintah Atarasu untuk memerintahkan anggota satana Labs bergerak dan mengambil semua barang haram tersebut. Wolfranga pun mulai menyusun rencana, tapi Sarah memperingatkannya untuk lebih berhati-hati karena kali ini ada Arjun yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh mereka. Apa yang Arjun mendatangi ruangan IT kepolisian Tamil Nadu dan menemukan beberapa kegiatan para pemuda yang sedang menikmati barang haram melalui kamera pengawas yang telah mereka pasang. Arjun pun memerintahkan anggotanya untuk menangkap mereka. Dan dari merekalah terbuka kalau mereka merupakan anggota Satanes Labs yang pendaftarannya melalui website satanet lab yang bisa diakses oleh siapapun. Wih, order Di ruangan IT, Arjun meminta mereka menyerahkan data beberapa pembunuh bayaran. Tak lama setelah mendapatkan data-data itu, ia meminta timnya lagi untuk mengumpan dua dari pembunuh bayaran tersebut yang belum mempunyai pekerjaan untuk menggunakan jasa mereka. Hingga mereka menemukan jaringan yang menghubungkan dengan Satanes Labs. Mereka menemukan anak buah Satanaslev ada di pengadilan dan satu lainnya di sauk karpet. Arjun memerintahkan anak buahnya bergerak, sementara anggota polisi bergerak. Tim IT mencoba meretas jaringan mereka. Come on, come on, come on. Wolfranga yang menyadari itu jebakan langsung memutuskan jaringan mereka dan merusakkan terminal utama Satanes Lab hingga tim IT Arjun gagal meretas jaringan mereka. Okay, good try, good try. Tapi kamera pengawas telah merekam wajah Wolfranga di beberapa kamera pengawas lampu merah saat ia meninggalkan markasnya yang telah hancur. Gambar Wolf Ranga, Arjun dan anggotanya menyebar luaskan fotonya agar membuat warga lebih waspada. Kebocoran jaringan Satanas Labs membuat para pengikutnya merasa takut nyawa mereka terancam dari Arjun. Tapi, bukan mendapat perlindungan, Wolf Ranga malah menghabisi anak buahnya yang mengajukan protes tersebut. Kali ini Sarah berhasil meretas sistem keamanan IT dari kelompok Arjun hingga Wolfranga dapat berbicara langsung dengan Arjun. Soldra, Ia menantang Arjun untuk menghentikannya dalam pengambilan barang haram seberat 3000 ton yang akan ia lakukan esok hari. Arjun yang mendengar itu malah mengiyakan tantangan tersebut dan berjanji akan menangkap Wolfranga. Polisi pun memperketat penjagaan untuk memeriksa keluar masuknya mobil. Namun mereka lengah hingga Wolfranga berhasil bebas dan mencoba menyerang Arjun dan juga Sophia yang tengah bersiap di posisinya. Tapi Wolfranga gagal menyerang Arjun dan melarikan sepeda motornya dengan kencang. Tak ingin tertinggal, Arjun langsung mengejar motor Wolfranga juga. Mereka saling menghindari hingga Wolfranga berhasil dihentikan oleh anggota polisi tapi saat ia membuka helm bukanlah Wolfranga yang mereka maksud melainkan anggota Satanic Slabs yang menggunakan motor Wolfranga dan bertukar di pertigaan jalan. Ia pun tertawa mengejek kegagalan polisi. Wolfranga pun memimpin anak buahnya ke jalan raya dan menguntit mobil yang menurut perhitungan mereka adalah mobil pembawa barang haram yang mereka incar. Tapi sesaat kemudian anak buah Wolfranga yang menyamar menjadi dirinya terkejut ketika Arjun membuka helm bukanlah Arjun yang mereka maksud. Ia pun mengabari Wolfranga untuk mengubah rencana karena 15 jam yang lalu kepolisian berhasil menyita barang bukti sesuai dengan laporan informan mereka. Wolfranga yang mendapat kabar tersebut terkejut terlebih ketika melihat ke arah belakang ia melihat Arjun tengah mengejarnya. Mereka pun mempercepat laju sepeda motor mereka mendekati mobil yang mereka incar. Tapi lagi-lagi ia terkejut karena saat mobil terbuka mereka bukan melihat barang haram melainkan Sophia tengah bersiap sambil memegang senjata api. Sementara Sophia membereskan beberapa anggota Satanas Labs, Arjun terus mengejar Wolf Ranga dan dua anggotanya hingga memasuki kawasan hutan. Setelah melewati banyak kesulitan, Arjun bisa menangkap Wolfranga dan membawanya ke penjara. Namun di penjara, Atarusu dan Rajanga menjebak Kuti adik Arjun sebagai tumbal mereka menyelamatkan Wolfranga. Dan mengatakan kalau Kuti adalah pemimpin Satanas Labs. Berita itu pun menyebar membuat Arjun putus asa dan membuat ibu Arjun jatuh sakit mendengar kabar itu. Persidangan Kuti dan Wolfranga pun akan digelar. Mereka dibawa menggunakan bus dan diiringi dua mobil pengawal dari kepolisian. Sedangkan di dalam bus tersebut Arjun bertugas menjaga para tawanan termasuk adik laki-lakinya, Kuti. Namun anggota Satanes Labs juga menyusun rencana untuk menggagalkan pengiriman Wolfranga ke pengadilan. Mereka berhasil menyelinap dan menyingkirkan polisi penjaga. Satanist Labs menggunakan truk dan beberapa motor. <silence> Melihat situasi yang bahaya, Arjun mengambil alih mengendarai bus tersebut. Anggota Satanes Labs yang mengendarai truk menabrakkan bagian ekornya ke bus hingga kaca bus pecah. Tapi Arjun melakukan perlawanan dan menabrakkan busnya ke truk tersebut hingga truk terbalik. Sementara anggota satan selainnya mencoba memasuki bus dengan menarik paksa pelindung bus dan membunuh polisi yang ada di dalam bus. Arjun terus bertahan mempertahankan bus, tapi anggota satan yang banyak membuatnya kewalahan. Hingga mereka berhasil masuk ke bus dan mencoba membebaskan Wolfranga dan juga Kuti. <tuh> Setelah rantai yang mengikat Wolfranga dan Kuti terlepas, Wolfranga membujuk Kuti untuk ikut bersamanya. Arjun memohon pada Kuti sama sekali tidak dihiraukan, hingga ia pergi bersama dengan Wolfranga. Arjun tetap menjaga keseimbangan bus, dan saat Arjun keluar dari bus untuk menghentikan adiknya, ia malah dipukul menggunakan besi bagian belakang kepalanya hingga ia terjatuh lemah. Arjun pun tidak mencegah adiknya dibawa oleh anggota Satanes Labs. Tapi kegagalan Arjun menjaga Wolfranga dan Kuti dalam penyerangan itu mengakibatkan lima polisi tewas membuat komisaris menjadi marah dan menurunkan jabatan Arjun serta memindahkan kasus ini ke tangan Rajendra. Walaupun Arjun tidak lagi memegang kasus Tan Slaves, dia tetap bekerja sama dengan Sophia dan dua polisi lain untuk mengungkap Satan Slaves sekaligus menyelamatkan adiknya. Hingga ia berhasil menemukan gudang konstruksi dan menghajar semua orang yang berada di sana yang merupakan anggota Satan Slaves. Masa. Ia membawa salah satu dari mereka yang masih hidup dan mengorek semua rahasia Satanes Labs dan keterlibatan Kuti di dalamnya. Ia pun bercerita kalau Kuti diiming-imingi pekerja karena selama ini Kuti selalu diremehkan karena belum bekerja. Ia diperkenalkan dengan Wolfranga dan langsung ditawari obat-obatan terlarang hingga membuat Kuti ketagihan dan tidak bisa terlepas dari Wolfranga. Sebagai bayarannya, karena Kuti menikmati obat-obatan terlarang tersebut dalam keadaan gratis, Wolfranga meminta Kuti untuk membantu mereka menghancurkan Arjun dan mengiminginya bayaran yang banyak. Ia juga menceritakan pada Arjun kalau anggota Satan Slap selalu membuang motor-motor mereka di danau untuk menghilangkan barang bukti. Arjun mulai bergerak mendatangi daerah Kuramanglam untuk menyelidiki keberadaan sepeda-sepeda motor tersebut. Hingga ia mengerahkan penyelam andal dan menarik keluar semua sepeda motor yang berada di dasar danau tersebut. Sementara Wolfranga mulai menggunakan kuti untuk menghancurkan keluarganya. Ia menculik semua keluarga Arjun dan membawanya ke sebuah tempat. Pulang. Kemudian ia menelpon Arjun untuk mengatakan semuanya. Dalam teleponnya, Wolfranga meminta Arjun mengembalikan 3000 ton obat-obatan terlarang yang telah mereka sita dan membawanya ke Brick House di Red Hills pukul 6. Lewat dari pukul 6, maka Wolfranga akan menghabisi semua keluarga Arjun. Mendapat ancaman itu, Arjun bergerak dan menyusun rencana bersama Sophia dan dua polisi lainnya. Sementara di tempat tersembunyi, Wolf Ranga telah menyiapkan satu buah peluru di pistol yang akan dia berikan kepada Kuti. Tapi ia berbohong dan mengatakan kalau pistol itu kosong. Kuti diminta untuk menghabisi ibunya sendiri oleh Wolf Ranga. Karena telah terpengaruh, Wolf Ranga Kuti pun mendekati ibunya dan menodongkan pistol tersebut tepat di kepala ibunya. Namun, saat ia menarik pelatuknya, peluru itu meluncur melesat mengenai Sarah yang tepat berada di samping ibu Kuti, menyadari dirinya ditipu oleh Wolfranga. Kuti sadar dan langsung memeluk ibunya sambil meminta maaf. Sementara Wolfranga merasa marah karena Sarah tewas di tangan Kuti, ia pun langsung menghajar Kuti dan menggantungnya bersama keluarganya, yang lain sambil menunggu kedatangan Arjun membawa barang haram miliknya. Setelah bertemu, mereka langsung menghajar satu sama lain. Tapi Wolfranga tertawa karena ia merasa menang, karena berkali-kali ia berhasil menjatuhkan Arjun. Arjun terdiam dan saat salah satu anggota IT-nya mengabari mereka telah berhasil meretas sistem Satanas Labs, ia langsung menyerang Wolfranga dengan lebih semangat. Mendengar hal itu, Wolfranga tertawa lepas dan menangis kali ini ia benar-benar kalah. Hingga polisi datang dan mengepung tempat itu. Mereka langsung membebaskan keluarga Arjun. Setelah kelompok Satanes Labs memasuki markas Wolfranga, mereka langsung meminta mereka semua untuk menyerah dan menangkap mereka. Tim IT merasa senang setelah melihat kelompok Satanas Labs bisa mereka taklukan. Hingga mereka bertepuk tangan riuh mengucapkan selamat kepada Arjun yang telah berhasil menyelesaikan kasus ini. Dan film pun selesai.